Oke, kita lanjut lagi tes fobia part ke-9. Kali ini kita bakal tes klaustrofobia atau dikenal juga fobia ruang sempit. Nah, coba kalian lihat gambar ruangan sempit bebatuan kayak gini. Terus lorong panjang dan sempit kayak gini. Gang sempit yang ada di dalam batu. Atau kalian pernah ngerasa nggak enak pas di dalam lift. Nah, kalau kalian ngerasa panik, pusing, mual, atau nggak enak hati, itu tandanya kalian mengalami klaustrofobia atau fobia ruang sempit.